Diketahui persamaan kurva yaitu Y sama dengan 3X kuadrat plus 2X plus 1. Persamaan garis singgung kurva di titik 2,17 adalah... Oke, sebelum nyari persamaan garisnya, kita cari dulu gradiennya. Gradien itu kan turunan dari fungsi Y. Berarti M sama dengan 3X kuadrat diturunin jadi 6X plus 2 ya. Itu turunan dari fungsi Y-nya tuh. Nah, kemudian X-nya kita masukin. X-nya kan 2, berarti sama dengan 6 kali 2 ditambah 2. 6 kali 2, 12. 12 tambah 2, 14. Berarti gradiennya 14. Masukin ke rumus persamaan garis ya. Persamaan garis itu rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1-nya 17 tuh ya. Sama dengan M-nya berapa? M-nya 14. X min X1-nya 2 gitu ya. Oke, berarti Y min 17 sama dengan 14X min 28. Ya kan? Kali silang tuh. 14 kali X, 14X. 14 kali min 2 min 28. Berarti Y sama dengan 14X min 28. Min 17 pindah jadi plus 17. Berarti Y sama dengan 14X min 11. Ya, utang 28 dibayar 17. Utangnya masih ada 11 nih persamaan garisnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Persamaan garis sunggung kurva Y sama dengan 3X kuadrat min 5X di titik 1, min 2 adalah sama, tetap turunin dulu Y-nya untuk mencari gradien. Berarti 6X min 5 ya, diturunin. Kemudian X-nya diganti 1, berarti 6 dikali 1 dikurang 5. 6 dikali 1, 6 dikurang 5, 1. Berarti gradiennya 1. Masukin ke persamaan garisnya. Ini persamaan garisnya waktu kelas 8, kalian pasti belajar ini. Oke, Y min Y1-nya min 2, karena ketemu min jadi plus ya. Sama dengan M-nya diganti 1, X min X1-nya 1 ya. Oke, Y plus 2 sama dengan kali silang nih, jadi X min 1. Urutannya kan X dulu ya, berarti jadiin ke X, berarti min X plus Y plus 2 min pindah jadi plus gitu, sama dengan 0. Karena depannya nggak ada yang min, berarti ini dikali min ya. Dikali min nih, dikali min, sorry, dikali min jadi positif dong. Dikali min jadi negatif. Oke, dikali min jadi negatif. Dikali min jadi negatif ya, sama dengan 0. Nah, berarti X min Y min 3 sama dengan 0. Oke, ada ya jawabannya, yaitu C. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 2 X min 1 pada titik berabsis. Berabsis itu berarti nilai X nya 2 ya, adalah tetap cari gradiennya dulu, diturunin ya, jadi 3X kuadrat plus 2 ya, diturunin tuh. X nya diganti 2, berarti 3, 2 dikuadratin ditambah 2, 2 dikuadratin 4, 4 dikali 3 12 ya, 12 tambah 2 14. Oke, kemudian masukin rumus persamaan garisnya gitu. Sorry ya, nih. Nah, tapi kita belum dapat nilai Y-nya. Nah, kalau pengen dapetin nilai Y, masukin ke sini nih. Ini kan X-nya 2 ya. X-nya 2, masukin ke sini nih. 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 dikurang 1 gitu. Berarti 2 pangkat 3 8. 2 kali 2 4, 8 tambah 4 12. 12 dikurang 1 11. Ya. Masukin nilai X-nya ke si Y supaya dapat nilai Y. Nah, berarti ini udah dapat Y1, ini X1 nih. Masukin Y min Y1, Y1-nya 11 sama dengan M-nya 14, X min X1-nya 2 ya. Oke, berarti Y min 11 sama dengan 14X min 28. Ini kali silang. Berarti urutannya kan Y dulu tuh. Berarti Y sama dengan 14X min 28 min pindah jadi plus. Oke, berarti Y sama dengan 14X. Utang 28 dibayar 11, utangnya masih ada 17. Nah, ini persamaan garisnya tuh. Jadi Y sama dengan 14X min 17, yaitu jawabannya adalah A.